Ya. Ini cara yang paling baik untuk menggali, untuk mengebor. Oh, ini peragakan bor yang sederhana. Gimana? Dibuat tuang. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Parlian. Parlian, Pak. Parlian. Saya ini adalah instruktur. Instruktur penambang-penambang baru di tambang ini. Oh, begitu. Begitu. Gue baru penambang. Iya. Perkenalkan saya juga. Iya, Pak. Kebetulan, Pak, saya mau nanya, Pak, ya. Jadi, saya mau nanya sama Bapak sekarang. Ya. Silakan tanya saja. Iya, nama saya Ujang, Pak. Ujang Petot. Ujang. Nama Ujang pasti orang Bali. Oh, bukan, Pak. Orang Bandung, Pak. Ujang orang Bandung, bukan Bali, Pak. Bandung, Bali dekat. Pertanyaannya apa, Jang? Pertanyaannya adalah, jadi saya ngelamar ke sini tuh tambang emas, Pak. Ya. Tapi ternyata tambang batu bara itu bagaimana, Pak? Zang, ini memang tambang emas. Ya. Batu bara itu nama pemiliknya. Ya, aku ini Parlian Batu Bara. Saudaranya Parlin Burman. Benar. Parlian Batu Bara. Parlian Batu Bara. Bapak orang Jawa. Orang Jawa. Parlian Batu Bara di mana-mana itu orang Batak tolol. Jawa sama Batak dekat lah. Dekat. Jawa Deli, Jawa Deli. Iya, iya. Sebagai seorang instruktur di tambang ini. Betul. Nah, saya mau bagi-bagi pengalaman kepada kalian semua. Siap. Mikir jadi tambang emas ini beres sekali. Yang pertama, kalian harus berdoa. Berdoa. Amin, sudah. Belum, Pak. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, mengambil emas di dalam tanah harus dengan cara? Cara? Menggunakan alat menggali. Menggali. Setelah berdoa, yang penting tambang emas itu adalah menggali. Menggali. Ada yang tahu? Kok jadi Belanda, saya? Lu campur Belanda sama Cina, campur Cina. Woy, boleh tukar kasing. Di gelodok itu mah tahu. Saya pengen tahu. Susah jadi Batak. Bukan begitu, begitu. Saya pengen tahu bagaimana cara kalau kau mau menggali. Menggali. Ada yang tahu cara menggali seperti apa? Taruh dulu, cangkul, ambil alat. Dengan cangkul, pacul. Coba kau praktekan. Nah, gitu, Pak, caranya. Dengan cangkul. Untuk satu kali sampai tiga kali itu masih tidak terasa pegal-pegal. Tapi kalau bisa sampai lama, itu pasti akan pegal terasa pundak kau. Oh, gitu ternyata. Betul sekali. Batak. Betul, Pak. Ada yang tahu cara lain supaya bisa menggali? Jangan, saya tahu, Pak. Pakai apa? Bagaimana kalau caranya kita pakai ini, Pak? Pakai bor. Bor. Oh, iya, Pak. Benar, Pak. Sebentar. Gitu, Pak. Kalau kau mau menggali, menggunakan bor. Bor tenaganya pakai apa? Pakai listrik, Pak. Iya, Pak. Sekarang zaman sedang susah, resesi ekonomi. Resesi ekonomi. Hemat energi. Betul, Pak. Ada cara yang lebih efektif dan efisien kalau mau kita menggali. Jangan pakai listrik, Pak, ya. Dikit lagi jadi ramai-ramai, aku gampang. Ayo terus. Kalian semua pengen tahu cara apa yang bagus untuk menggali? Mau sekali, Pak. Mau banget, Pak. Jangan banyak tertawa, kau. Cara yang paling tepat untuk menggali adalah... Gimana, Pak? Lu teman susah diketawain terus. Hei, kemari kau, Inul. Oh, Inul! Inul, kemari kau! Astagfirullah! Astaga! Nih, perhatikan... Kok itu isinya misah? Ayo terus. Perhatikan dengan seksama. Ya. Ini cara yang paling baik untuk menggali. Untuk mengebor. Inul, peragakan bor yang sederhana. Gimana? Dibuat tuang. Oke. Itu baru sederhana, kedalaman masih pendek. Sumur. Sumur. Coba Inul, tolong kau peragakan mengembor yang sampai ke ujung bumi. Ujung bumi. Sampai keluar lahar dari bawah magma. Coba kau peragakan. Ya, Tuhan. Lo ngeboro
apa kodok? Lo kayak kodok. Baiklah, saudara-saudara. Betul. Betul. Bekerja di tambang ini berat sekali. Ya, makanya kita harus mengisi tenaga kita dengan cara makan. Aku sudah siapkan makan untuk kalian ini, silakan dibagi satu-satu. Nah, ini ketemu situ ya. Ayo kita makan. Ayo makan. Belum. Nih, makan dulu. Makanannya kue kepong. Ini makan apa nih, Pak? Kok kue tambang, Pak? Dengarkan, karena kita bekerja di pertambangan, makanya makanannya kue tambang. Ayo makan saja lah. Itu apa toh? Batu kaca ini ganggu-ganggu. Jangan dipindahkan, itu pondasi pertambangan kue. Jangan dipindahkan. Ya! Ya! Aduh, 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 aduh